Selamat datang di PT PLN Persero, Unit Pelayanan Transmisi Sulsel Kabar, Jalan Bontoramba nomor 9 Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap tamu yang datang di PT PLN Persero UPT Sulsel Kabar wajib melaporkan diri pada pos keamanan dengan mengisi buku tamu. Tukarkan kartu identitas Anda dengan kartu pengenal tamu. Selalu gunakan kartu tamu selama berada di lingkungan PLN Persero UPT Sulsel Kabar. Jaga kebersihan dan ketertiban selama berada di area gedung PLN UPT Sulsel Kabar. Dilarang merokok di kawasan area kantor. Dilarang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dilarang membawa senjata tajam atau senjata api. Dilarang membawa bom atau bahan peledak. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika melihat benda yang mencurigakan, segeralah melapor ke petugas keamanan. Saat ini, Anda berada di ruang rapat manajer. PT PLN Persero UPT Sulsel Kabar sangat memperhatikan keselamatan maupun dalam pencegahan kejadian bencana seperti gempa bumi dan kebakaran. Oleh karena itu, PT PLN Persero UPT Sulsel Kabar dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti alarm system, alat pemadam api ringan atau APAR, dan kotak P3K. Terdapat 3 toilet di sekitar ruang rapat. Jika terjadi gempa bumi yang ditandai dengan bunyi sirene alarm, harap tetap tenang dan ikuti petunjuk dari petugas kami. Jika terjadi kebakaran, segeralah menuju pintu darurat terdekat. Peserta agar keluar melalui pintu exit. Petugas kami akan segera mengambil tindakan untuk segera memadamkan api tersebut. Ikuti petunjuk arah menuju titik kumpul. Peserta berkumpul di titik kumpul yang terletak di depan gedung utama PLN Persero UPT Sulsel Kabar. Petugas kami akan melakukan pengecekan jumlah peserta. Hari ini tidak ada simulasi keadaan darurat di PLN Persero UPT Sulsel Kabar. Jika terdengar bunyi sirene, maka ini adalah tanda keadaan darurat yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Utamakan keamanan dan keselamatan diri.